Ini belum sampai final, Pak. Belum sampai final ya. Ini tahap awal seperti yang Pak Presiden sampaikan, Pak Jokowi sampaikan. Perdamaian masih sangat sulit itu waktu bicara di Ukraine. Itu satu kalimat yang perlu kita garis bawahi dan kita membutuhkan sebuah nanti langsung segera untuk memfollow up ini. Ada satu tim besar yang sudah dilakukan kita ini Indonesia untuk menyiapkan bagaimana follow up dari aktualisasi dari ya tadi. Bagaimana membuka, menjaga, menyiapkan supaya pasok, rantai pasok makanan itu yang dari ekspor dari Ukraina atau dari Rusia yang lewat Laut Hitam itu benar-benar bisa berjalan. Dan ini kelihatannya optimisme ini ada gitu. Rusia sendiri, Putin sendiri sudah memberikan jaminan awal kan, sudah bahkan ada inisiasi satu pengiriman 700 ton gandum yang keluar dari Rusia melewati Laut Hitam. Nah, mungkin ini menjadi sebuah awal yang baik ya. Optimisme bagi kita semua bahwa ini sudah sebuah keberhasilan Pak Ple ya. Sudah. Artinya pulang dengan hasil yang Iya. diharapkan kan pasti besar banyak gitu. Ya. Dan hasil ini tuh bukan berarti hasil kecil tapi ini signifikan ya Pak Ple. Iya, signifikan. Ini menjadi menurut saya ini hasil yang sangat bermakna ya dari perjuangan dari diplomasi presiden sebagai diplomat in chief ini di sini yang melakukan langsung pembicaraan dengan dua kepala negara dan menghasilkan sebuah hasil ya. Hasil konkret. Nah, ini patut kita apresiasi nih, Mas. Medcom.id, a part of Media Group Network.